Bantuan life jacket ini diberikan khusus bagi siswa sekolah pertama dan menengah atas. Mereka setiap harinya harus menyeberangi lautan untuk mengejar pendidikan ke pulau yang memiliki bangunan SMA dan SMP. Berbagai tantangan seperti tinggi gelombang dan gangguan cuaca tetap dilewati oleh para siswa ini demi hanya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Para siswa sangat senang dengan bantuan life jacket yang disediakan Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim karena sangat membantu mereka yang setiap hari pergi pulang sekolah dengan menggunakan longboot. Pagi-pagi tuh dari sini. Lihat kamera. Oke, tahu ke sekolah. Sampai sekolah kita belajar. Berapa lama perjalanannya dari sini ke sana? Naik kalau naik perahu. Kira-kira. Satu jam. Para siswa berharap agar pemerintah segera menyediakan bangunan sekolah yang layak di Kampung Klayas, sehingga mereka tidak harus sulit mendapatkan pendidikan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.